sekarang masih lama nggak? Ini kan nih dekat lagi. Lagi meluncur kemarin? Iya. Dekat lagi. Sama suami, Bu? Bukan. Sama suami, ya? Saudara saya. Ini, Bu. Ini itu motor. Motornya? Ya. Coba lihat-lihat dulu, Pak. Lihat aja dulu. Oh, ya, Bang. Saya lihat-lihat dulu. Lihat aja. Nah, ini? Jarang, Bu. Ada minusnya nggak? Nggak ada. Benar. Apaan? Kacanya tetap, Bu. Nah, kaca doang gak ngaruh, Bu. Ngaruh lah buat cewek mah, buat ngaca. Kan masih pada bagus, Bu. Iya. Ngomong-ngomong nih, surat-suratnya dibawa gak nih? Lah, gimana nanya-nanya surat? Kan tadi juga udah diterangin di pas penjualannya. Bawa motor ini gak ada surat-suratnya. Ya takut ada doang, Pak, makanya kita nanya nih. Ya mau nanya gimana, kan di sini juga udah jelas meren, Bu, kalau ini tuh motor bodong. Gimana ini, Pak? Ada surat-suratnya? Ada surat-suratnya, ya? Atau ya seharusnya mah ada, Pak. Sama-sama pada tahu lah, saya ini kan ngejual ini motor buat selalu bodong semua. Ngapain Bapak? Tapi Bapak sama Ibu berani ngejual motor gak ada suratnya? Ya kan emang ini kerjaan saya, kenapa? Hah? Kerjaan kamu ini? Ya iyalah. Ya iyalah. Udah lama kerjaan jualin motor. Hah? Udah lama kerjaan gini? Udah, Bapak gak butuh tahu. Yang penting mah, Bapak ini gimana ini sama motor ini nih? Nanti enggak maksudnya. Ini motor kan kami yang mau beli. Ya wajar, kami hati-hati, tanya. Ya udah, tinggal bayar doang. Ini kan udah jelas ini kalau ini motor bodong. Ya kalau mau silakan mau beli, ya beli. Kan udah jelas tuh, ini motor gak ada surat-suratnya. Kalau motor gak ada minusnya, lihat aja sama Bapak. Aman juga, gak ada surat-suratnya juga. Udah gini aja, berhubung ini motor gak ada surat-suratnya ya. Motor bodong berarti kan? Iya. Iya, kenapa? Kamu pengedar ya? Bapak kerjaan kamu ini? Bapak jangan banyak bertanya-tanya, Pak, kalau soal itu. Intinya mau gak sama motor ini? Sekarang gini, Pak. Bapak gimana tadi? Kan tadi udah jelas, Pak, di sosmed, kan? Hah? Gimana? Pak, ngapain penjualan? Pak, ngapain itu? Iya. Kalian ya? Pak, yang peredar-peredar ini motor bodong-bodong, hah? Bukan, Pak. Soalnya dapat dari mana ini motornya, hah? Kalian? Ngaku. Dapat beli lah, Pak. Bukan beli, cepetan ngaku kalian. Dapat beli lagi, hah? Kami ngejual ini kayaknya orang-orangnya yang perasaan. Ini kayaknya, Pak. Dapat dari mana itu motor? Dapat beli. Ngaku kalian. Hah? Ngaku. Dapat dari mana? Udah. Tolong, Pak. Mending gua sel aja biar busuk di penjara kamu. Ya ampun, Pak, ampun, Pak. Daripada kamu ngerusak ini. Iya, langsung ini aja, Pak. Udah, Pak, ambil aja itu motornya, Pak. Ayo. Terus, lepaskan ini aja. Lepaskan dia. Diam kamu. Halo, Pak. Ini bisa kerjaan lepas cara, Pak. Ini orang yang gak tertangkap, Pak. Ya, bawa mobil ya, Pak. Ya, saya tunggu. Yang kalian.